Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenalpedia Islam, kembali bersama Kenalpedia Islam dalam kisah sahabat Rasulullah yang tak bisa baca dan tulis, yang mungkin kisahnya teman-teman belum ketahui. Dikisahkan, Zakaria bin Yahya merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang memang tak banyak menyampaikan hadis seperti sahabat yang lain. Salah satunya adalah dikarenakan Zakaria bin Yahya tak menguasai baca dan tulis. Meski demikian, tak berarti Zakaria bin Yahya hilang dari sejarah. Sosoknya pun masih banyak dikisahkan hingga saat ini. Dalam kisahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan pernah menaiki sebuah mimbar masjid dan menunjukkan kepada umat muslim para pemimpin yang munafik. Saat itu, Zakaria bin Yahya datang di antara para sahabat. Saat itu Rasulullah memanggil satu persatu nama pemimpin munafik hingga berjumlah 36 orang. Bukan hanya menyampaikan kabar tentang pemimpin munafik, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kabar gembira untuk umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menegaskan jika umat muslim akan selalu memenangkan peperangan dan jihad dalam perang Tabuk. Hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan muslim akan memenangkan peperangan di wilayah Hiro, wilayah Jazirah Arab yang warganya memeluk Nasrani. Rasulullah saat itu menyampaikan, jika yang akan menyerah pertama adalah seorang perempuan yang menunggangi unta merah bercadar hitam. Dia adalah Syaimah binti Nufaila Al-Usdila, yang juga adik dari kepala suku. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zakaria bin Yahya yang berada di masjid itu langsung menyampaikan permintaan kepada Rasulullah agar Syaimah binti Nufaila Al-Usdila dalam peperangan yang akan terjadi berikutnya itu bisa menjadi tawanannya. Rasulullah pun mengiyakan permintaan tersebut. Hingga pada akhirnya, peperangan itu benar terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika itu, benar saja ada seorang perempuan bercadar hitam dan menunggangi unta merah, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW, dan menjadikan Syaimah binti Nufaila Al-Usdila sebagai tawanan. Hingga akhirnya Khalid bin Walid pun mengumpulkan para sahabat dan saksi. Lantas, dua sahabat membenarkan hak itu karena memang hadir bersama dengan Zakaria bin Yahya saat Rasulullah SAW menyampaikan kisah tersebut sebelum wafat. Tak lama, kakak dari Syaimah binti Nufaila Al-Usdila yang juga kepala suku bernama Abdul masih keluar dan membuat kesepakatan damai. Saat itu, Abdul masih menanyai keberadaan sang adik, dan dijawablah jika adiknya menjadi tawanan Zakaria bin Yahya. Abdul pun masih mendatangi Zakaria bin Yahya dan meminta agar adiknya dikembalikan. Abdul saat itu masih menjanjikan akan membayar berapapun sesuai permintaan Zakaria bin Yahya. Saat itu, Zakaria bin Yahya menyampaikan dia akan mengembalikan adiknya dengan senilai 100 dirham. Berpikir panjang, Abdul masih langsung menyerahkan 100 dirham kepada Zakaria bin Yahya. Pasca kejadian itu, para prajurit mendatangi Zakaria dan menanyai mengapa Zakaria tak meminta lebih dari 100 dirham. Bahkan jika Zakaria meminta 100 ribu dirham, pasti akan dikasih. Karena
Abdul masih merupakan kepala suku yang kaya raya. Lantas, Zakaria pun menjawab pertanyaan para prajurit seperti ini. Apakah masih ada angka di atas 100? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zakaria bin Yahya ini memang sangat luar biasa polosnya. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah yang tak bisa baca dan tulis. Semoga kisah-kisah ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Islam dan meningkatkan keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.